Oke teman-teman, kali ini kita bakal bermain game lagi yang bernama Pixel Combat ya. Kita akan menyerang dan berjuang dari serangan zombie kotak-kotak ya. Dan jangan lupa subscribe dulu guys. Nah sekarang kita udah ada di in gamenya. Kita langsung aja mulai. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Langsung aja kita ke mana ini? Kita mau ke mana ya guys? Kita mau ke mana nih? Kita langsung aja masuk ke dimensi biru. Oke. Kita akan bermain ke dimensi biru ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Supaya channel ini lebih berkembang. Oke. Get ready, zombies are coming ya. Oke, kita akan menyerang zombie kelelawar terlebih dahulu. Kita akan tembak guys. Darahnya juga warna kuning itu. Langsung mencret gitu guys. Oke. Kita akan mencari musuh lagi. Kita tidak takut terhadap zombie ya. Nah, di situ ada zombie panggang atau zombie api ya. Kenapa mereka tuh kayak gitu ya, zombinya aneh-aneh banget. Hati-hati euy. Apa kita bisa survive, teman-teman? Kita harus bisa survive ya. Itu ada ghost zombie. Zombie panggang. Kita akan tembakin terus. Taknya tembak headshot ya. Harusnya ngarahnya ke kepala biar cepat mati ya. Dar. Reloading. Mati. Ada yang ngelempar kotoran terhadap kita teman-teman. Kita dapat grenade ya. Bagus sekali. Wow. Ada yang ngelempar. Ada yang ngelempar kita. Zombie apakah itu? Zombie lumpur. Kita panggil aja zombie lumpur ya. Zombie lumpur yang suka melempar lumpur teman-teman. Kita dapat shot of shotgun. Kita kembali dilempar oleh zombie warna hijau. Wah ini kayaknya rajanya nih teman-teman. Kita lempar aja pakai grenade. Apakah bisa sekali mati? Wah akhirnya sekali mati ya zombinya guys. Langsung aja kita langsung ke level berikutnya. Ke level 3 masuk. Choose a bonus. Kita bakal bonus yang mana ya? Oh, kita belum milih. Kita harus milih dulu sepertinya ya bonusnya ya. Coba kita ulangi lagi. Kita bonusnya bonus pilih bonus bumerang ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi main. Zombies are coming. Wah, ini ada zombie apa nih? Wah, zombie si ini ya. Zombinya kayak punya tentakel gitu di tangan-tangannya. Mereka tuh bentuknya kotak ya. Bagus banget. Zombinya sangat menyeramkan dikit-dikit. Wow, kita ditembak tapi kita berhasil menghindar, teman-teman. Ini senjatanya reloadnya lama banget ya. Kita diserang, darah kita hampir habis. Sisa 65 darah kita. Berlindung. Akhirnya zombinya sudah meninggoy ya, meninggal. Kita kemana nih? Kita coba masuk ke mini base. Ada apa ya mini base ini? Wow, ini ada pesawat luar angkasa ternyata. Apakah kita berada di luar angkasa? Ditabrak pesawatnya. kita ternyata berada di luar angkasa ya. Nah, di sini tempat istirahat katanya dan bisa mempersiapkan untuk ke level berikutnya gitu ya. Di sini kita bisa beli senjata atau apapun yang kita mau asalkan ada uangnya yang paling penting seperti itu, teman-teman. Here you can rest and prepare for the next part of the run katanya gitu. Intinya tempat ini tempat istirahat dan untuk bersiap-siap untuk ke level berikutnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang
go to the Arsenal katanya gitu. Tapi apa kita langsung aja ke level 4 atau ke Arsenal dulu ya? Enggak bisa teman-teman, kita harus ke Arsenal dulu atau ke gudang senjata ya. Nah, kita harus ke gudang senjata dulu. Di mana nih? Ada di mana nih? Nah. Tuh kan enggak bisa. Enggak bisa, kita harus ke Arsenal dulu nih. Nah, ke sini dulu. Nah, di sini kita bisa mengupgrade atau membeli senjata ya. Skin senjata juga ada di sini ternyata ya. Nah, kita upgrade senjata Glock-nya ke level max ya. Dan kita redeem juga nih. Oke, berhasil. Kita dapat skin yang sangat indah ya dari senjata Glock 17 Fade. Oke, langsung aja kita ke level 4. Nah, baru bisa. Jadi kita harus upgrade senjata dulu nih, teman-teman. Nah, kita ada di mana nih? Ruangan apa nih? Ruangan terbengkalai seperti... Wah, ada zombie. Zombie yang bisa menembakkan basoka. Kita terkena, darah kita hampir habis, teman-teman. Kita grenade aja. Lemparkan bom. Dar, apakah mati? Oh, akhirnya langsung double kill, mati dua sekaligus pakai grenade ya. Sangat-sangat lemah zombinya. Wah, ada zombie kelelawar kembali menyerang kita, teman-teman. Oke, kita jangan panik ya. Kalau diserang sama zombie kayak gini, gak usah panik, gak usah tegang. Wah, ada zombie apa tuh? Jadi ada zombie apa tuh? Wah, takut banget, teman-teman. Ada zombie yang transparan, yang gak bisa kelihatan. Ini zombie apa, teman-teman? Oke, tenang. Masih banyak zombie yang berdatangan. Zombie cepet-cepet banget larinya. Zombie bisa berlari ternyata. Zombie yang transparan, serangannya cepet banget. Oh, hampir sih kita terkena. Nah, kita dapat senjata Shard of Shotgun. Apakah kita bakal ambil? Ambil aja ya. Ambil aja, teman-teman, senjatanya. Ada zombie tinggi banget. Zombie apa itu ya? Tapi dua kali hit langsung mati ya. Oke, kita akan pilih apa nih? Kita akan pilih ammo aja ya, atau senjata atau peluru maksud saya. Oke, kita kembali nih. Udah masuk portal di stasiun kereta api ya di sini. Saat ini kita mendapatkan uang sebanyak 500 dan koin sebanyak 21 ya. Ada zombie api. Ternyata di sini ada zombie api, teman-teman. Oke, tenang. Semuanya masih aman kendali. Ada zombie pinky. Mantap sekali senjata ini, guys. Ternyata damage-nya sangat lumayan ya dibanding MP5 sepertinya ya. Kita tutup dulu, tutup supaya mengurangi zombinya ya. Wah, ada zombie si pinky. Kita dapat box ya. Zombie kelinci terus serem banget wajahnya, teman-teman. Oke, ada Shot of Shotgun, gak usah kita ambil ya. Wah, kita dapat apa nih? Kita dapat medkit. Lumayan ya, kita isi. Darah kita agak normal nih ya, kembali sehat kembali. Oke, kita tembak. Zombie yang ini lambat ya, zombie yang hijau ini di belakang. Apakah ada zombie? Belum ada. Kita tutup lagi ya pintunya supaya menghambat zombie untuk datang menyerang kita, teman-teman. Oke, tenang dulu. Wah, di belakang ada zombie. Kita nggak lihat ya, ada zombie. Wah, untung zombinya zombie lemah ini mah. Oke, tenang aja. Sisa dua zombie lagi yang harus kita bunuh. Lalu setelah itu mungkin kita akan kembali ke base ya. Oke, ini zombie apa nih? Cukup tebal. Ini zombie alien kah?
Wow, kuat sekali zombinya. Oh, akhirnya mati juga. Ini satu lagi ya. Ada zombie mumi kayaknya ini ya. Zombinya warna putih. Terus dibalut sama perban kayak gitu sepertinya, atau zombie yeti ya ini ya. Monster dari kutub utara, monster berdarah dingin. Wah, kita dapat uang. Kita mendapatkan total uang di misi kali ini sebesar 820 dan koin sebesar 23. Lumayanlah teman-teman. Kita bakal bisa beli senjata. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk game kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan like videonya agar channel ini bisa berkembang dan kita akan lanjutkan konten-konten lainnya. Terima kasih teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.